Hai, assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So beberapa minggu lepas kita ada tengok game Arsenal versus Liverpool dekat Anfield. Kalau korang perasan lah game tu kan, banyak pemain struggle. Even ada dua orang pemain daripada Liverpool tu sendiri injured, Miskas patah collarbone dia dengan Luis Diaz. Sebab apa? Sebab dengar ceritanya padang Anfield tu ada masalah. Sebab diorang cakap diorang cuba nak sabotage padang tu, macam mana diorang kena dengar Real Madrid suatu ketika dulu. Tapi malangnya ianya tetap berakhir dengan keputusan seri, walaupun penyokong-penyokong Liverpool banyak claim pasal Odegaard sentuh bola dalam penalty box. Kejadian tu tak disengajakan. Saka pun ada satu insiden yang mana dia hampir-hampir dilayangkan kad untuk kali kedua disebabkan satu insiden dia tergelincir. Sebab apa? Sebab pemilihan boot tu adalah penting untuk permukaan padang. Seperti kita tahu, Bukayo Saka ada pakai New Balance Furon 7 kot tak silap. Dia punya tapak dia tu bentuk blade and then dia sedikit tirus. Odegaard pula dia pakai Mercurial Vapor 15. And then Martinelli pun ada isu yang sama, yang mana dia pakai Adidas X Crazy Fast. Belainan pula isu dia dengan bahagian defense Arsenal lah, kecuali Shishenko. Kalau Shishenko tu sejak dia stand with Israel tu dah boleh lupakan lah, memang setiap kali menjadi lubuk. So kalau kita boleh tengok Declan Rice, dia guna Copa Pure. So dia punya start dia tu jenis conical dan ada several macam nak dekat blade pun boleh kira juga. And then Saliba dia guna Nike Tempo 10. So kalau korang tengok dua kasut ni, dia identical sikit macam boot-boot klasik yang dulu, yang mana dia lebih untuk composure, untuk korang regain control and then untuk control bola tu lah dengan lebih tenang. Kalau korang tengok Declan Rice macam mana dia boleh hadap empat pemain Liverpool, end up anak sepak palang je tentu. So walau bagaimanapun, apa-apa boot sekalipun aku tak rasalah. Kalaulah padang tu macam Stadium Bukit Jalil lepas konsert Coldplay baru ni, yang tu lain pula cerita dia sampai TMJ marah. So tanpa melengah masa lagi, jom aku akan ulas satu lagi boot dalam segmen lepas ni. Terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video. Yang ni dulu aku jadikan dia sebagai beta shoe. Yang ni adalah Umbro Velocita 2 Premier HG. Sebab apa HG? Dia high ground, dia punya studs dia a bit tinggi sikit. Yang ni aku beli dekat Sports Direct dulu, roughly aku dapat. Tentu aku beli banyak kasut dengan Adidas X16.2 kot tak silap. So dia jatuh dalam 100 untuk sepasang. Kasut ni aku suka disebabkan material dia yang lembut, dan sampai sekarang kalau tengok aku rasa dah dekat 3-4 tahun kot. Dia punya kulit tu pun tak ada yang crack. Cuma aku stop pakai kasut ni disebabkan dia punya sole dia ataupun sole plate dia ni dah lekang daripada dia punya upper sole ni. So aku kena repair dulu kasut ni. And then satu lagi, dia punya heel collar dia tu pun dah start crack. Tapi cushioning dia tu ada, cuma dia punya outer layer tu dia dah start crack. Yang tu normal lah. Dan aku suka dia punya lidah dia pun nipis. And then dia punya studs dia pun mix, in between antara conical stud dengan studs yang macam ni lah. Dia punya material dia pun menarik. Dia punya sole plate dia pun lembut, sama ada di bahagian toe ataupun di bahagian mid macam ni. Cuma dia taklah lembut sangat dan dia boleh gain control. Kasut ni sesuai pakai dekat soft ground dan juga firm ground. Cuma kat turf dia tak berapa sesuai dan dia mungkin boleh menyebabkan kecederaan. Yang ni pula kasut yang aku guna sebagai beta studs aku sekarang. Ini adalah Nike Phantom Venom Academy. Harga retail roughly around 3 macam tu kot. Cuma aku beli ni dekat JHPO RM90, RM80 macam tu. So bagi aku worth it lah. So aku tak jumpa dah kasut macam ni pada harga macam ni juga dekat JHPO lately lah. Aku suka sebab dia punya bahagian padding dekat toe ni pun tebal. And then dia punya sole plate dia pun yang bahagian depan ni dia lembut, cuma yang bahagian tengah ni dia keras sikit lah. So in terms of agility tu ada sikit-sikit disebabkan studs dia ni jenis seakan-akan macam blade.
Cuma kasut ni aku dah nampak dia mungkin akan rosak tak lama lagi disebabkan dia punya heel collar dia tu dah start mereput. Tapi aku still boleh pakai lagi. Dan yang paling best adalah dia ada cover kat atas ni, yang mana dia cover laces tu supaya korang boleh ada banyak lagi permukaan yang akan sentuh bola tu bila korang tendang bola tu ataupun tengah kontrol bola tu. Yang ni pula kasut yang aku dapat daripada Alisan Warehouse dekat WTC tu. Ini adalah Umbro Toko 2 Premier FG. Dalam siri Toko 2 dia ada dua lagi varian, yang mana yang lagi atas daripada ni iaitu Toko 2 Pro, and then satu lagi dia ada Toko 2 Academy. So yang ni roughly dia punya retail price dalam 300. So dekat Alisan tu aku dapat lebih kurang 128 before another discount 5%. So bagi aku worth it lah. Sebab apa aku cakap worth it? Sebelum aku beli kasut ni pun aku ada tengok beberapa kasut lain, ada Umbro Velocita, cuma yang tu still tak murah lagi, dalam 300 lebih lagi. And then ada Predator Edge, cuma Predator ni aku dah start, aku pernah beli dulu Predator Lone Hunter grade 1, tapi aku agak tak puas hati dengan kasut Predator aku. That's why aku tak go for Predator, even though agak menarik juga offer pada hari tu dalam lebih kurang 300 untuk grade 2 kot, grade 2 grade 1 macam tu. Tapi aku tak go for that shoes. Dan kalau boleh tengok dia punya binaan material dia, dekat bahagian toe ni kita ada full grain leather. Nak tahu sebab dia adalah leather ke tak, dia ada logo kat sini. So macam korang biasa tengok dekat Nike Tempo, Copa Mundial, Puma King, kasut-kasut yang klasik tu memang dia ada gunakan material leather, dia ada logo kat sini. So dia bukan campuran. So kalau tengok yang ni aku dah pakai, so memang nampak dia ada crease kat depan ni, menunjukkan memang leather ni mungkin akan tahan lama, mungkin lah. And then dekat bahagian tepi ni ada logo Umbro. Bahagian tepi ni dah ada logo Umbro. And then dekat bahagian dalam ni, yang membezakan grade premier dengan grade pro tu, yang ni grade pro tu dia gunakan teknologi D30, tapi yang ni just macam cushion pad untuk passing. Sama juga macam bahagian toe ni, untuk yang Toko 2 Pro tu dia menggunakan kangaroo leather. And then dia tak ada lidah. So ni komposisi dia adalah 45% leather bahagian depan ni, and then 50% adalah PU, and then another 5% tu adalah textile. So aku rasa yang textile tu dia punya heel collar ni lah, dan bahagian-bahagian dalam yang lain. Laces dia biasa je, cuma aku risau sikit laces dia sama ada dia akan meri ke tak dekat bahagian eye stay ni, sebab dia tak ada eyelets. Normal lah untuk start-start ada eyelets. And then dia ada lace punya guide, dan ada pull tab juga dekat bahagian atas ni. Sebab material atas ni dia gunakan knitted punya, dia macam collar yang macam korang boleh tengok dekat model-model yang terbaru sekarang, macam ada Hypervenom yang lama dulu. And then ada Puma pun selalu pakai teknik-teknik ni. Dia bukan nak suruh korang tak pakai stocking, still kena pakai stocking, cuma dia akan pegang kaki korang tu lebih secure lah bila korang pakai boot ni. And then yang aku suka juga dekat bahagian belakang ni, dia ada pull tab, yang mana aku rasa pull tab ni banyak membantu dekat bila korang nak pakai kasut ni. Lepas tu dekat tepi ni ada tulis Toko 2 model dia. Then heel counter dia pun dia ada macam padding kat bahagian dalam tu yang soft, sebab kebanyakan kasut pun tak akan ada benda tu. So untuk korang punya bentuk kaki yang mungkin ada curve sikit, itu adalah advantage. Tapi kalau yang straight dekat bahagian heel tu mungkin tak ada masalah juga disebabkan padding ni lembut. Dekat bahagian dia punya sole plate ni, dia aku tengok normal je sebab dia guna studs conical. Dan kat tengah ni dia bukan kat atas ataupun kat bawah, tapi dia kat tengah. And then dia ada tulang kat tengah ni. Ini pun pro punya, dia guna teknologi, ada teknologi yang dia panggil, aku pun dah lupa. Yang ni dia tak disclose apa dia teknologi yang dia gunakan. So untuk verdict aku, sepanjang aku pakai kasut ni tadi lebih kurang dalam sejam main bola secara riadah, 2-3 kali sprint,
Aku rasa kasut ni menarik jugalah untuk diketengahkan. Cuma yang first aku pasang, first impression aku masa aku sarung tu, aku rasa dia punya sole plate ni a bit stiff kalau nak bandingkan dua boot tadi. And then another thing is, aku rasa yang bahagian heel collar dekat belakang ni, aku terasa masa aku tengah pakai, aku rasa kalau dia rendahkan sikit mungkin lebih menarik. Tapi adakah mungkin tujuan ni untuk buatkan dia rasa feel secure dalam ni? And then aku perasan dia punya design-design corak, actually ada corak tau dekat dia punya bahagian PU yang kat tengah ni sampai bahagian sini. Cuma corak dia tu tak berapa kontras yang membuatkan dia tak nampak menarik. Dan aku rasa kalau logo ni digunakan warna lain selain pada warna kelabu, mungkin akan nampak lebih menyelah. And then another thing is yang agak kecewa sikit, dia punya sole plate ni dia gunakan warna yang agak cerah, yang mana aku rasa kalau kau main di permukaan, contohlah dia punya firm ground ke yang lebih kotor, dia akan jelas untuk menampakkan boot ni lebih tak cantik in future. Tapi so far aku pakai dengan Studs Chronicle ni, memang rasa grip pada turf cukup seperti yang aku nak, tak ada masalah. Dan tendensi untuk aku lost control tu agak rendah jugalah. Kalau lost control tu berlaku, mungkin disebabkan ketidakseimbangan aku dan bukan disebabkan tapak sole plate ni. So aku rasa apa kata korang pasal boot ni, mungkin korang boleh consider. Aku lebih sekarang fokus kepada reliability boot tu daripada just nak beli pakai setahun dua end up crack. So itulah aku punya point. That's why aku buat video ni untuk recommend kasut ni kepada korang yang nak dapatkan kasut ni. Akan cuba letak link kat bawah. So terima kasih kerana sudah menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.